Hello, welcome back with me and everybody. Tunjukin dong kalian couple. Hey, couple. And we are the end. Sekarang lagi pakai mobil ninja nih, mobil ninja gue. Kita mau diem-diem nyamperin kontes nih guys. Jadi Cirebon akhirnya ada kontes. Kontesnya tuh ada di Hero Cirebon Plaza ya, kalau kalian tahu dulu yang warna Cirebon. Ini acaranya dari MLD sama acara Jarum pokoknya. Dan Alvin jadi juri. Alvin suka ngejudge ya orangnya. Jadi ini kita lagi mau nyamperin diem-diem, kita mau vlogin dia ntar pencurian gimana. Katanya sih udah ramai di sana. Pokoknya sih tadi ngomongnya janjian aja, udah ketemu di sana. Ketemu kayak kita ketemu datang juga sih. Jadi cuma bilang kita pengen diem-diem udah di sana gitu. Kayak lucu sih. So, gue sih udah lama banget ya kan kontesnya ada. Pernah gak sih kak ikutan acara kontes? Pernah ya? Berarti iya terakhir kontes ikut. Kontes keris gue pernah ikut. Kontes keris ya? Terakhir soalnya gue kontes aja Elite Elite 2019. Iya berarti sebelum pandemi berarti ya? Sebelum pandemi. Udah pandemi udah tuh ada kontes pun gue gak mau ikut. Takut. Nah ini kan berhubung udah agak sehat, tapi ya nanti protokol kesehatan tetap penting ya, tetap pakai masker gitu biar kelihatan lebih ganteng aja. Soalnya gue kalau pakai nggak pakai masker kan jelek nih, kalau pakai masker kayak lebih ganteng gitu kan. Terus ya gue nggak tahu nih, kemarin sih katanya tuh ada orang-orang anak-anak dari Tasik, ada yang orang Cirebon juga ikut kontes. Jadi gue kepo banget sih, gue pengen lihat mau beli gimana nih. Dan udah kangen nih gue vibes kontes gitu tuh udah lama banget, udah 2 tahun kayaknya setiap hampir berapa bulan sekali kontes gitu. Sekarang udah kosong banget, ini barangnya bahagia banget. Acara-acara luar kota juga kemarin gue gak sempet dateng. Jadi ya lumayan untuk menghilangkan kerinduan lah ya. Jadi acara bakal gimana nanti kita akan lihatin aja. Ada jauh soalnya kalau kita vlog gini terus kayaknya bosen. Jadi sampai ketemu di venue ya. Oke guys, ini kita udah sampai di acara kontesnya. Ini mobil yang paling gue suka. Gak ikutan kontes sih, pajangan doang. Tapi ini keren banget nih, Alfa Romeo. Rare banget, tau gue. Dan ini gue suka banget. Semua masih lengkap ya. Cuma paling ini peleknya kalau dikasih kayak semacam-macam yang slanted gitu. Kalau nggak warnanya dipilih-pilih. Ini keren banget sih, ini Bridgestone ya. Kalau diganti, kayaknya yang period korek lagi lebih bagus deh. Ini cuma pelek doang, tapi overall mobil cakep banget. Ini mobil yang paling gue suka, Alfa Romeo. Dan sekarang kita muter ya. Ini pertama ada Kijang 2 pintu yang keren banget. Ini peleknya pakai turbo fan dulu, Bang. Full original. Lah ini yang punya keren banget. PDKT gue. Itu Bang. Oke. Terus Kak, nanti lu kasih tahu ya, mobil lu yang paling lu suka yang mana Kak di sini? Oke, siap. Nanti kasih tahu ya. Iya. Ini ada 36 juga pakai OZ Konik. Ada 36, Repaint, ini 32. Terus Starlet, ada pakai Lady City, segala macam. Terus ada ini ada Altis juga.
Ini altisonnya cukup bagus. Dia grill custom, head-on. Terus nih fittingan pelek gue suka banget. Dia mid-range sport. Ini keren nih. Terus ini ada kijang super rem low. Oke, Spirit Seagulls. Kalau yang zaman anak-anak lama nih pasti tahu banget nih pelek dulu viral banget alias semua orang pakai Spirit Seagulls ya. Ini pelek. Dia dem low ini udah pasti cok sasis, naik deck segala macem. Keren banget. Terus ada mobil angka juga nih mobilnya. Ini harusnya tuh itu baru ya. Sekarang yang baru. Ini juga lucu banget. Oke, terus nggak sampai sini doang, di sana juga ada lagi. Di sini juga ada, jadi dia kayak ada dua baris gitu. Ini pertama nih ada Genio full carbon, full rocket bunny gitu-gitu. Ini cukup ekstrim juga ya. Udah full audio segala macem. Oh my god! Fender flare segala macem. Oke, dan ini salah satu yang proper lagi nih. Habisin carbon, pakai air duct. Tadi mesinnya masih di series tapi udah pakai intake Edelbrock segala macem. Ini keren banget. Joknya pakai bright segala macem. Pokoknya ini mobil. Semua mobil balap itu mobil show tuh bener. Karena ini salah satu mobil balap tapi menurut gue clean banget. Jadi dia nggak berantakan sama sekali. Ini mobil clean banget, jadi pantas banget buat diikutin kontes. Tapi dia kayak balap juga ayo gitu. Terus ini dashboard custom semua. Ini clean banget, clean banget. Sumpah, gue suka banget bannya pakai Nankan AR1 ya. Ini cakep. Cakep, terus ini ada juga FT86 facelift. Dia udah pakai Meister, ganti BBK, terus dia pakai airsasnya RBFT full management. Cukup, udah itu udah lebih dari cukup. F86 udah keren banget begini. Enggak usah di white body segala macam nih, udah cakep banget nih. Oke, terus ada Brio juga nih, Mitty Fitman lagi. Habisin karbon segala macam, ini juga clean banget. Ini ada Jazz, ngejar-ngejar King gitu ya, pakai panoramik. Ada Mazda 2, terus ini ada Jazz GD3 tapi di convert ke GK5 nih. Airsas, turbo, segala macem. Oke sih, oke. Terus nih, pelek paling gede di kontes ini nih. Ini peleknya 26. Ini gede banget nih, gue jongkok sama. Ini keren banget. Terus dia udah custom coilover juga, jadi mobilnya tuh pelek gede tapi bisa ceper nih. Keren banget, salah satu saran modifikasi juga buat lu yang udah bosan liat Hilux off-road. Ini saran banget nih, contoh banget nih. Kalau zaman dulu bilangnya Dub City ya, Dub Style. Ini keren. Dan peleknya mau digedein lagi katanya, sadis. Oke. Terus di sini ada Vios juga. Ini salah satu Vios clean juga ya, udah Airsas pakai keranjang LSZ, LXZ. Terus di interior udah custom semua nih, keren banget. Dulu pernah digarap di Earth juga. Iya. Terus ini ada kecintaan gue, mobil kecintaan gue nih, ada FB Squad. Ada 9 mobil, FB semua, harusnya FB gue ikut ya, tapi belum beres, ini gak bisa. Ada semua nih. Dan ini yang paling clean-nya nih, Omeza, ada dua, nanti gue tunjukin. Pertama nih udah karbon, habisin karbon, terus udah pakai Brembo. Mitty Fitman lagi, ini cakep, dan satu lagi teman kita di sana. Nah, ini ada stiker Arte nih. Jadi ini punya si Alka. Oh, dia udah pasang coilover, padahal dia udah punya Airsas, tapi beli dulu coilover, gue bingung nih anaknya emang. Pakai SSR Type C, terus sudah body kit segala macam, body kit belakang pakai Saber. Cakep gitu. Oke, itu tadi pilihan gue jadi Alfa Romeo, Kak. Pilihan lu apa? Pilihan gue sih yang ujung sih. Yang mana nih? Iya. Pengen tahu Kak Gita selera modifnya gimana nih? Kita cek. Nih. Oh, Genio. Yes. Oke, berarti Kak Gita sukanya paling suka Genio nih.
ini emang menurut gue sih, kak dilarang mengambil foto kak. Kita video ya nggak apa-apa berarti ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi ini emang menurut gue sih modifannya up to date ya, up to date. Jadi ya gaya-gaya ngikutin gaya luar banget. Jadi udah up to date. Tapi dia ya lu sekarang contoh di Genio di luar nggak ada ya, kalau menurut gue yang pakai pandem gitu. Paling nih adanya Stilo gitu. Jadi ini cukup kreatif juga ya. Jadi pilihan lu kayak juga ya. Okay. So sekarang kita tinggal nungguin Alvin lagi penjurian di sana. Tadi udah dapat lah ya footage-footage-nya. Jadi ini gue maklumin kayak mau kabur nih. Karena ya udah selesai acaranya. Kita kan mau ke vlog doang ya gak sih? Gangguin ya. Alvin. Nah tuh Alvin lagi penjurian. Mana Alvin? Mana dorong? Oke, dia lagi juriin di mobil nih karena mungkin speknya banyak banget, jadi banyak yang diobrolin gitu. Jadi ini Alvin lagi serius banget nih ngejuriin, bisa dilihat. Pak juri, gimana Pak juri? Saya bingung. Kenapa Pak? Bingung aja gitu. Oh, banyak ya mobilnya ya? Ternyata Tasik, ini dari Tasik kan? Tasik semua, ini Tasik gila ya, keren-keren loh. Ini lagi gila nih pokoknya. Ini juga gue baru sadar loh, ini ternyata Des GD kan? Iya, Des GD jadi gagal ini. Terus turbo macam lah. Sadis ini sadis. Oke, jadi kita gak usah gangguin lagi nih, lagi pusing. Ini udah keringetan nih, pegang. Panas. Jadi nanti kita mau ngadem, kita mau buka hotel lantai. Oke, jadi gini venue-nya ini acaranya dari MLD Spot. Jadi ini nama pantasnya tuh Midnight Run ya. Jadi ini sampai malam doang. Acara sehari, gue paling suka acara kayak gini nih, sehari beres, meet up, udah pulang gitu. Jadi mungkin, ya ini akhirnya kita bisa ngelipur kontes lagi. Acaranya begini, gimana menurut kalian? Mudah-mudahan kehidupan anak mobil di Cirebon bisa lebih maju lagi. Jadi lebih gila lagi guys. Oke, okay, so sudah ya topik video dulu. Thank you for watching and be the best on the show guys.